Sejumlah tokoh mulai tinggalkan Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sejumlah tokoh terlihat meninggalkan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, usai menghadiri pemakaman Presiden Indonesia ketiga, Baharudin Yusuf Habibie. Sejumlah tokoh seperti Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, beserta kedua putranya, AHY dan Ibas. Presiden ke-5 Indonesia, Megawati Soekarnoputri, hingga Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto. Sesampai gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata, tokoh-tokoh dan pejabat publik tersebut mendapat sambutan dari masyarakat yang hadir untuk menghadiri Bapak Teknologi Indonesia tersebut.